kalian semua longsor. Udah minum ya, AA, Om Hal, Bang Jeff, aman. Bunda, insyaallah aman. Bang Fat masih aman? Aman. Kita perlu aman, baterainya aman. Bang Fat ya. Jadi sebenarnya dari awal tadi pertama di DMS, dari jurnal dulu, terus iya sih dari episode pertama yang kita semua jalan awal banget semuanya itu udah koneksi. Jadi aku masuk ke jurnal, terus masuk ke KTJ, balik sini, itu semuanya nyambung gitu. Dan emang tadi Bang Jeff sempat mention sesuatu tentang bahayanya sosok yang paling besar itu apa, Bang Jeff? Mungkin bisa diceritakan lagi ke atau teman-teman. Ya, jadi ada satu sosok yang memang mengetuai gitu. Jadi mereka kan bangsa jin kan berkoloni, berkoloni. Nah, di sini ada beberapa koloni-koloni. Ada yang pocong semua, ada yang memang koring-koring yang penasaran yang dari luar, dan ada yang dia seperti yang terakhir kita masuk itu, dia itu seperti gimana ya, dia bongkok tapi kepalanya itu menjuntai gitu, apa ya bahasanya itu, terus rambutnya panjang banget sampai ke bawah. Nah, ini yang terus ngikutin kita. Masuknya itu maraton ya, awal terus dia ngikutin sampai terakhir ini. Dan ini sosok yang besar itu, yang bahkan buta pun ya, buto hijau atau buto. Masih menghindar dengan sosok ini gitu. Karena apa? Karena dia dapat energinya dari jentut hawanya korin-korin itu yang meninggal di luar, di mana gitu. Dan yang unik itu ketika dia masuk seperti yang akrab gitu tuh. Seolah-olah. Saya baik, tapi sebenarnya dia ngambil sari itu, sari orang, sari itu. Itu yang paling bahaya dan energi dia dapat dari itu. Nah, ini yang paling kuat kalau menurut saya, yang tadinya kita ngerasa biasa ajak ngobrol kayak yang lucu gitu ya, tapi ternyata itu yang paling bahaya. Dan takutnya kalau ini memang enggak dituntasin misalnya ya, kita ini ya bisa mencelakakan juga. Itu sih kalau menurut saya. Jadi tadi seperti yang kita bahas, Bun, si sosok yang di awal tadi sempat masuk ke Bunda, kan dia bilang tuh ada yang atasnya lagi. Dan ini Nyai yang dia apa ngambil darahnya, ngambil ininya, maksudnya energinya, ngedot. Maksudnya tadi kan pas lagi masuk tuh cuman susah ngomongnya si buto itu kan. Belum ini. Ininya maksudnya nyedot. Ada yang ngambil darahnya, ada yang ngambil apanya. Kalau yang rajanya itu maksudnya yang di atasnya itu dia ngambil energinya, kekuatan-kekuatan dari manusia, dari apapun diambil. Kalau yang dari raja nih. Ini yang manggil rajanya tadi kan? Iya. Bukan. Dia enggak tahu apa-apa. Loh, tadi mana sini panggil? Gue denger gue lagi ngobrol sama Kang Jeff tadi. Mana sini panggil? Manggil siapa nih? Gue bilang gitu. Wisnu disembur. Habis itu datang disembur. Oke. Habis ini pulang enggak akrab nih ke Bandung nih. Tadi ya kan mau nyamperin Om Hao tuh mau nanya gimana kabarnya? Buah. Gua lagi. Oke, ini Mas Hao, Bang Jeff. Ini mungkin adalah sebenarnya bukan rajanya tapi adalah cuman sebagian kecil. Betul enggak? Cuman pasukan. Jadi banyak yang seperti ini. Jadi memang benar kata Bang Jeff tadi. Pocong-pocong, tante-tante, gitu ya. Tadi kita jelas sama Bunda gitu. Tadi juga kita sempat jelasin seperti itu, karena satu rombongan, tapi bareng, tapi rombongan-rombongan. Iya, masing-masing dianya. Oke. Bang Fat, masih aman baterainya? Aman, banyak. Oke, banyak. Woi, nggak bercanda gue. Nggak, gue bercanda. Nggak, gue bercanda. Kita kan di segmen terakhir, kita mau ada lockdown. Udah disiapin tuh ruangannya. Kan nanti lo akan nonton. Nanti segmen terakhir itu adalah di episode 6 ya berarti ya? Iya, tapi kan nanti abis ini kita ke jurnal dulu. Jurnal dulu, KTJ. Nah, ini kan sambil itu lo coba, kan lokasinya udah gue cekin semua. Lo make sure lagi aja. Kau ini kelihatan kok ya? Pada kelihatan kan semuanya, guys? Takutnya kan nanti pas... Guys, kelihatan kan?
kelihatan kan? Kelihatan kan? Jelas loh, ini kameranya bagus loh, pada yang beli mahal-mahal. Niwak pegang. Terus lo laporan nanti ya, bilang kameramen satu itu sendiri aja. Okay. Wah, lu bayar mahal-mahal keluar ikutin gua satu. Sibuk mereka di sini. Udah ya, buruan ya. Nah, abis kita mau jurnal. Iya, kita sambil nunggu jurnal ya. Nunggu Teresa panggil ya. Oh, Bang Jeff sama AA istirahat nih. Masih? Yang aku juga deh. Setan. Tinggal tunggu panggilan aja ya. Eh, padahal ini di roll enggak? Hah? Roll aja enggak apa-apa. Sini ya. Mas Dede dari mana, Mas Dede? Jain gue bangin apa Dede mau ikut? Iya. Dari sana jalan ini. Iya, dari sana. Tapi aku kalau ada kalian gini aku bahagia deh guys. Kok gue gak bisa fokus ya kamera gue ya? Aku seperti tidak sendirian. Cara fokusnya gimana? Happy jadinya kayak mengumpulkan informasinya dari berbagai sisi jadinya ya, tapi lebih apa ya karena kita jadi saling menjaga jadinya aku ngerasa oh ya udah nggak apa-apa sekalian aja nih digali gitu karena kan pasti AA Om Hal Bunda sama Bang Jeff nggak akan ngebiarin masing-masing dari kita kenapa-napa pasti kan kita saling ngejaga gitu jadi terima kasih ya aku seneng banget sering-sering atuh ada buntutnya. Oke, Ip, ini udah berapa menit? Yo. 3 menit lagi. Kasih pantun, Om Hao. Belum. Aman, Pak Dem, aman. Oh iya, kita ngelupain Fadi ya? Oh iya. Oke, sekarang tumbal kita udah masuk ke dalam. Bukan, coy. Coy. Ini, canda-canda. Iya, Bang Fat itu sebenarnya dia kalau begitu nyelimuri apa sih nyelimuri itu kayak supaya nggak takut. Jadi outputnya dia gitu. Oh iya. Suruh nanti berdiri di sebenernya sini. Sebenarnya sih gedek. Oh, ada yang berdiri. Suruh nanti berdiri di situ. Jalan-jalan. Iya. Tapi ngelewatin kan? Iya, nggak nyaman. Nggak nyaman, Bang. Oh. Lah kemana sebenernya, itu dia? Kan jauh banget dia. Dia pegang hati nggak? Pegang hati nggak? Yang mana? Hatinya yang mana? Ini balik lagi takut. Pantesan hilang. Ya lu, kan pantesan gak asli di sini. Lokasinya kasih tahu dong. Oh. Aman. Enggak, belum. Aman, belum kelihatan di kamera. Anjing, Wak. Gua baru masuk nih ya. Gua baru masuk. Kan itu letter T. Tadi kan sorry. Kan gua tadi opening ya di situ ya. Kita bikin opening si DMS kan. Set kanan kiri, gue liat tengah, oh tengah aman. Set gue videoin, kiri, tiba-tiba di belakang gue ada suara yang di arah kamar mandi. Nah, itu yang set. Kenapa kamu? Yang bau anyir itu. Coba bawa anjir. Kenapa? Enggak. Tadi, iya. Di tempat yang itu juga tadi si Nuno juga ngerasain. Ada suara langkah. Okay. Iya. Tapi nyeret srek. Oke, karena gue dimodalin sama kamera zoom. Set, gue zoom. Oke. Tadi Bang Jeff bilang seharusnya diem dulu. Stay dulu. Biar merasakan. Oke lah, udahlah. Aman. Di sini ada apa? Ada apa di sana anjing? Pak, di sini kan. Serem, Bro. Sumpah serem. Di sini kan nih. Bukan arah kamar mandi, Pak Dem. Lewat tadi sini. Itu kamar mandi. Kalau mau refresh di sini. Nah, itu kamar mandi depan. Iya. Di luarnya. Ada yang mana? Berdiri di sini. Tadi barusan di sini ada cahaya lewat. Sebelahnya lagi. Terbang lewat ini. Berdirinya di sini yang betul iya. Oh iya. Makanya tadi bunyinya srek-srek itu ini, tadi di situ kita lihat kayak babi ngepet di situ. Enggak punya senter mati. Srek-srek ke tembok. Ya, di situ aja betul. Itu kamar mandi ya? Itu tadi yang kalau misalnya lurusan yang itu kamar mandi tuh. Itu kamar mandi. Yang hitam itu. Iya. Ya udah berarti nanti. Bener di situ. Titiknya di situ aja ya. Bisa sama. Pak Padem yang tadi ada iya yang ada babi kayak babi ngepet ya, gitu. Ininya babi. Terus tadi juga aku pas pada saat di situ yang tahu mungkin tadi si Boy itu. Aku lagi ngambil itu kan shot kayak ngumpet-ngumpet gitu kan. Terus ada yang berdam gitu. Sebagai aku kok pengen gini. di lorong itu ya. Tadi ada kepala cewek. Iya. Di situ naik lagi. Cewek-cewek tadi di situ juga bergerombol. Ya. Jadi ini lokasi yang udah dipasangin kamera ini emang didominasinya cewek-cewek. Nah, tapi aku curiganya sama cewek-cewek yang tadi lompat-lompat di kita. A dan Bang Jeff dan Om Hao. Jadi kita lihat aja gimana. Semangat. Yang srek itu kayaknya babi itu ya, ke tembok tadi srek gitu. Tapi aku ngedengarnya jelas banget dari arah kamar mandi. Srek. Kalau cuman bukan srek doang kayak udah angin gitu loh ya karena plastik. Ini srek.
strike atau strike atau mungkin set kuku yang tadinya. Iya, yang panjang itu. Aku enggak tahu. Pokoknya kameranya bagus, ada zoom. Oke, ya udah teman-teman lanjut ke jurnal ya. Risa. Kita sekarang langsung ke jurnal Risa. Belum puas. Oh. Saya maunya sama yang lebih besar dari kamu, ada gak? Panggil. Enak gak digituin? Kamu gituin manusia loh. Kamu maunya apa dari tadi? Kamu jago kok milihnya perempuan, laki-laki pilihnya. Saya. Guys, jangan pencet-pencet dong guys, berisik. Guys, punten guys. Apa coba yang enak? Film awe. Mantap. Iya. Mantap juga. Lagi ngapain kalian di sini? Kayak nongkrong di warung nih. Nonton apa nih? Lagi nonton apa nih? Lagi kopi. Lagi ngecek karyawan ini. Cek karyawan. Bukan. Oke. AA, Bang Jeff, Iko, Riri, Mas Hau, sama Mas Dey, Bunda. Siap, ini terakhir ya. Maksudnya semangat ya guys. Tadi Mas Dey sama Mas Hau udah KO karena tenaganya udah terkuras banget. Yes, tadi waktu pada saat bersihin sempat ada darah yang keluar dari. Dibersihkan itu darah, itu ada darahnya dan jelas banget ya gitu. Jadi ini kan sekarang udah ngeset lockdown dari kita. Nah silakan Fadi bagi yang masuk siapa. Bagi dua tim ya, kita bagi dua tim berarti ya. Oke, yang KO angkat tangan. Semua. Ya karena wajar ya guys, karena kan ini episode akhir.
Udah cukup, udah cukup. Episode terakhir, episode ke-6. Karena ini udah muter dari episode pertama Jurnalisa, KTJ, DMS. Muter lagi Jurnalisa, KTJ, DMS. Dan ini episode terakhir, kita ada sesi lockdown. Dan kita udah ngumpul di sini semua. Mungkin yang nanti akan ada di control room ada Mbak, Om Hao, sama KKD. Nah, sisanya kita berbagi tim. Mungkin nanti Mas Nunu, AA, sama Bunda, satu tim, aku, Kang Jeff, Riri sama Iko masih kuat? Oke. Boleh sama aku. Seger loh, ini masih muda loh. Iya kan? Iya dong. Masih muda. Tekanan ini. Jadi kita bagi dua tim, 3-4. Gitu. Tapi Bang Fat aman? Enggak. Enggak, dengkul? Enggak. Udah enggak apa-apa, episode terakhir, Mbak. Ayo. Mantap. Mantap, kan ketemunya lagi baru tahun depan lagi. Iya dong. Jadi sayang banget kalau kalian nggak nonton dari episode pertama sampai sekarang. Karena sebenarnya gini, kalau dibilang disambung-sambungin, sebenarnya nggak disambung-sambungin. Orang lokasi sama, pasti hantunya juga sama sebenarnya. Jadi nyambung sebenarnya ceritanya. Mengalir. Serunya kita kolab tuh begitu ya, ngalir semuanya. Oke, ini kita perlu nganter atau gimana itu? Astagfirullah. Bukan nganter itu. Maksudnya dianterin ke dalam gitu. Oh, ya. Kan usah, ada Fadi tadi. Oh, enggak usah. Udah, ya. Tadi enggak ngeliat rekamannya 30 menit. Enggak ada ya gitu. Nanti ada kameramen ya. Tiap itu kan ada kameramen yang night mode-nya sendiri satu-satu gitu. Udah pada tahu medannya kok. Oke. Oh, enggak apa-apa, yang punya gua aja kan, gua berempat soalnya. Enggak. Keramaian. Gue yang kameramen. Enggak dong. Enggak, yang megangin siapa ntar? Nah, gue ada Kang Jep, ada Riri, ada Iko. Oh yaudah, silakan. Iya, kebanyakan. Siapa? Gue megangin kamera. Nah, ya, di tim Mas Nunu dipegangin kamera. Jadi di frame-nya ada 3. Yaudah, enggak, gini aja. Biar enggak keramaian, Iko di sini sama Mbak. Betul, ya. Setuju. Oke, Riri, Riri sama AA, sama Bang Fat. Ya, betul ya? 3-3 berarti. 3-3 berarti. Iya, boleh. Ya, aku butuh Iko untuk membantu aku melihat apa yang ada di sini. Sambil nyemil ya. Boleh. Iya. Oke, silakan. Kerja lagi lu, Dek. Mas D sama Mas Hal istirahat dulu. Mas Hal sama aku. Eh, ini HP satu-satu, Nok. Iya. Berapa, Nok? Iko, boleh di sini sama Mbak? Oke, bahaya itu. Guys, ini ada dua part, ada kanan, ada kiri. Monggo, AA sama Akang mau pilih yang mana? Berdua aja yang pilih kan? Yang lebih ekstrim yang mana? Masih. Lah, mana gue bisa lihat? Kan gue juga tadi cuma zoom, gue cabut. Maksudnya kita pilih yang biasa aja gitu. Lah, gini. Gak usah mereka pilih. Gini, kan kita berdua. Ini berdua, ya kan? Nah tadi jadi ini satu dua tim ya. Sok ini Akang sama A pilih mau ke kanan apa kiri, kita mang ikut yang dituakan. Sok mangga, mau sweet, mau sweet. Silat ge, bye weh. Saya pilih ke atas aja. Keajangan ke atas nggak ada. Lantai dua. Anjing, buto ijo. Anjing, ini mah berdua nyari perkara mulu anjing. Jangan. Di mana, Ri? Enggak, ini. Mau kanan, mau kiri. Biasanya sih yang baik-baik kanan ya. Kanan sama kiri, gitu. Mau kanan, mau ngili. Taduh. Kayak kanan, Pak. Kanan. Insya Allah deh. Kiri-kiri, Bang. Ganti kiri aja. Ngili. Itu yang tadi gua lari ya. Yaudah, kiri aja. Kita kiri ya. Oke. Yang bawa kiri. Kiri. Ya. Kanan aja lah. Kita kiri. Udah. Kiri. Kanan. Kiri. Yang gua lari tadi. Yaudah. Tadi tuh. Kenapa jadi milih yang kanan? Biasanya kiri, Bu Amis pindah kiri. Enggak, Bang. Udah. Yuk. Ayo. Diskusinya kelamaan. Ayo. Kita malah. Kemana, Kang? Kita kiri aja, kiri. Kita kiri kan? Kiri tapi ini menunjuk ke kanan. Kita kanan ya. Kanan. Mas Angga. Oh, kita kanan, Mas Angga. Kita kiri berarti. Kita kiri. Ya, silakan. Ya. Ini kesempatan. Lu mau sama siapa? Oh, gue sama kita sama gue. Oke. Oke, ini udah rolling ya? Udah. Oke, Niko. Jadi ini kita udah set up kamera kan di setiap ruangan ini. Nanti
mereka kan namanya pecah tim. Nah kalau misalnya Iko ngelihat sesuatu, kasih tahu ya kan biasanya nyamber tuh. Biasanya suka ada yang lihat, suka ada yang lewat-lewat gitu. Nah ini itu kalau Iko ingat di jurnal pertama yang semuanya masuk gantian itu loh. Nah ini mengarah ke situ. Oh, ini lokasinya di sana? Kayak cewek-cewek itu. Okay. Ya Mas Hau ya. Benar. Terpusatnya ya, terpojoknya di sini. Oke, nggak ada penerangan sama sekali. Bentar ya, gue belajarin medan dulu. Kameraman ikut ya. Itu curang, itu dikasih senter sih. Audio belum ada. Nggak mau dimatiin. Oke, udah ya. Tapi benar ya, tadi pas rame nggak ada merinding gitu ya. Tapi sekarang merinding ada merinding lagi kan, karena sepi mungkin ya. Nah tadi di sini nih, A. Baunya tuh. Tadi kita, aku pas pada saat awal-awal ya, aku sama Bunda kan sempat berdua kan. Okay. Terus di ruangan sebelah situ tuh, aku interaksi sama sosok cewek tinggi bertaring itu yang besar. Nah, pas pada saat kita kesini, di sini aku ada 2, 3, 4 cewek gitu loh. Yang tapi, bergerombol gitu. Bergerombol, tapi di mulut itu kayak habis gigit apa, dan ada darahnya. Gitu. Nah, dari, baunya bau anyir banget rasanya. Dari tadi kita udah bahas kan gimana tempat ini bergerombolnya masing-masing koloni mereka. Kebetulan yang daerah sini tuh lebih banyak perempuan yang bertaring seperti ngambilin darah. Si? Itu dia. Ini yang biasanya kalau sering dengar cerita kalau abis datang bulan. Yes, betul. Itu nggak dibuang benar. Ya, digigit. Mereka sedotin itu. Nah, disedot. Persis, Mas. Aku mikir juga gitu. Jadi nangkep itu. Iya, biasanya kalau yang disedot tuh disedot pembalutnya, tapi darah kita yang habis. Iya. Ya. Itu ya, Ayah. Sebagai perantaranya kan ya. Gitu. Ini merinding banget. Tadi enggak terlalu. Iya, ini lebih nih. Mm-hmm. Nah, terus kalau misalnya pas enggak ngerasain yang di sebelah sini, okay. Kita boleh sini enggak nih? Boleh. Iya. Nah, ini kita ini kan lagi ke AA yang tadi kita lihat. Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia. Nah, aku juga sekalian. Aku sama mentok ya? Mentok. Tadi kan Mas Angga juga mengafirmasi bahwa di sini mostly sosoknya perempuan ya. Tapi ada satu yang unik sih, Mas. Di ujung tadi aku sama Bunda tiba-tiba ngelihat ada babi hutan. Kepalanya babi hutan, tapi badannya telanjang manusia, agak gemuk gitu. Babi tapi berbulu babi hutan yang ada taringnya. Yes. Itu di tembok situ yang di ujung. Yang bunyi gesek-gesek. Nah, yes. Benar. Ngegresrek ke tembok. Ya udah dia itu berarti. Iya. Ya karena tempat ini kosong kayaknya. Mungkin apapun ya, Ayah. Ada yang buang. Betul. Buangan ya, Mas. Jadi akhirnya ya kan di situ ya, Ayah. Kan. Betul. Gitu kan. Oke, gitu. Akhirnya ya macam-macam bentuk ada di sini sih. Kalau tadi ya bagian perempuan, tapi dia kasihan juga sendiri sih. Nah, iya. Betul lah. Dia sendiri yang lagi bergerombol. Sendirian, Mas. Mas, aku juga tadi bilang sama Bunda, sumpah tadi aku bilang sama Bunda gitu. Ya barulah mungkin dan aku ngerasa dia sendiri aja kayak. Betul, lost. Sendiri. Kayak lost sendiri di sini. Enggak karuan. Kayak iya bener. Enggak karuan. Oh, sih ya di ujung situ kan tadi aku ngerasa. Ini ada lost. Babi ngepet tersesat. Oke, nanti aku bisa gambarin juga. Betul, babi ngepet tersesat. Oke, udah dapat 3 nih ya, di sini. 3 yang jelas ya. Lain yang dari selain perempuan itu ya. Iya, dia ngumpet di situ sendiri. Nah. Tapi karena kita sepi berasa banget kan sih. Tadi kan enggak ada merindingnya maksudnya ya. Maksudnya interaksinya panas apa yang dirasakan ke fisik. Ini emang benar-benar merinding banget, Nu. Iya, benar. Ini sebadan-badan merinding banget, karena sama, sepi banget kali ya. Aku kayak maaf ya, kayak orang stroke sebelah sini merinding banget nih. Merinding. Rasanya sama. Itu udah terafirmasi. Tadi kan? Tadi lebih terkonsen ke situ sih, Mas ya? Iya. Iya. Yang di ujung. Banget yang ujung. Lihat ke sini enggak? Punten gede pisan. Itu apa sih, Mas? Astagfirullahalazim. Bener. Aku tadi enggak ngelihat. Enggak ngelihat. Lihat sini juga. Enggak ngelihat. Kamera boleh lihat situ. Boleh enggak, Mas Dipo? Ya Mas Dipo, amit. Ini apa sih, Mas? Gede tapi bukan yang tadi yang bukan. Tadi loh, bukan. Beda. Gede banget. Bukan, kaget aku. Hitam ya. Aku enggak kaget. Astagfirullahalazim. Tuhan. Dari tadi di belakangin bener-bener ya. Maaf. Kaget aku. Ya Allah, Terus dia nanya. Iya,
Beliau siapa dan apa boleh tahu gak. Mas? Lucu dia ketawa. Maaf ya, mohon maaf. Emang begini syutingnya, lockdownnya emang begini. Siri ini mana sih? Gue ini, gue. Oke, berarti. Kayak gini deh, cewek di tengah kan? Iya, yeah, boleh, boleh. Ya. Hop. Jadi ada patokan muka kameramen ini. Nah ini ada patokan, sorry ya. Itu ada kamera yang warna biru. Nah di sini ada. Darah. Ada, iya darah. Sorry, darah. Iya, iya. Darah. Ya, kita masuk yuk. Oh, masuk dulu sob. Oke. Bang. Ini ada gua dulu. Kita di control room. Agak hati-hati ya, takut. Kayaknya apa? Kepalanya. Aman. Aku udah bisa lihat sekarang. Di sini belum ada sesuatu. Oke. Okay. Maksudnya aku bisa lihat, bukan bisa lihat sesuatu ya, maksudnya udah bisa. Bang, kaki kanan saya merinding tapi bang. Itu yang di depan pintu. Nanti kita coba. Di depan pintu kenapa kan? Ada sosok, tapi sekelebatan aja sih dia nggak berhenti. Dia ada sekelebat lewatnya. Yuk kita coba cari lagi. Oke, boleh. Tadi mulai. Ini kita ke kiri sini. Oke. Farmasi. Ah, nah ini. Apa bang? Astagfirullahaladzim. Kenapa bang? Ini bisa masuk gak? Bisa. Bentar. Bang. Bentar. Oh gila sih. Oke. Ya punten. Punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Oh. Wah, anjing ini gelapnya gelap gulita banget ya. Ini ada es. Ah, bang. Wah, ini ada kuntilanak ya. Hmm? Ini jelas banget ini. Di mana, Kang? Ini di pojok kan? Pojok. Kamera. Nah, tahan situ kamera, Kamera tahan. Tahan, saya arahin tangan sebelah sini tangannya pegang. Tahan sebelah sini, kanan. Oh, atas sedikit, ke atas, ikutin tangannya. Tuh, ini kepalanya. Ini kepala. Itu melayang kan? Iya. Ke bawah coba ikutin kamera. Nah, ini badan nih. Badan terus sampai sini. Oh, yang kakinya. Ini kakinya nih. Telapak kakinya lurus. Apa? Gini ya. Iya. Ini kamera terus. Bismillahirrahmanirrahim. Merem ya. Merem. Ceritain. Kalau nangkap sesuatu ke gambar langsung ngomong ya. Siluet putih nggak? Siluet putih nggak? Enggak, malah hitam. Siluet hitam. Terus? Arahin kameranya sesuai apa yang dilihat. Ini kakinya agak naik lagi kasih dia. Maksudnya melayang ke atas lagi. Mau kata ikutin aja. Terus sampai dia hilang. Dia naik ke atas kan? Iya, jadi. Seru nih. Jadi di mananya? Gimana tadi tanya kameraman gimana? Ngeliat enggak wajah? Iya, tadi itu yang kelihatan pertama bayangan hitam doang visualnya. Terus pas disuruh fokus lagi itu ya. Ngelihatnya kaki, cuman kakinya lama-lama tinggi ke atas naik, gitu. Naik atas. Makanya pas disuruh ikutin arah kamera tuh. Itu ke atas tuh, maksudnya kakinya tuh ke atas gitu tadi tuh. Nah, ini satu sosok kuntilanak yang memang di belakang bang di tadi. Iya makanya. Sini. Ini ada anak kecil ya? Enggak sendiri bang. Duduk. Mari. Sebelah sana. Bang, sebelah situ. Itu ada sosok anak kecil meringkuk ya. Meringkuk kayak gini nih. Di pojok? Pojokan.
di sini masih ada daging. Cuma sampai bawah tulang semua. Dagingnya daging dada. Sampai sini tidak. Sini itu tulang semua. Dia meringkuk sih. Gak kelihatan wajahnya seperti apa. Mau coba komunikasi? Rari mau coba? Boleh. Kalau ada abang. Tangannya lurus aja. Nanti kita gak usah ngambil sosoknya seperti apa. Hanya kasih tahu aja dia ngomong apa, Rik. Ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Tato trik khulabsuruh. Khulabsuruh. Ya khudam khudam. Ya jubur jubur. Ya utama. Ujudullah. Sibatullah. Ada. Ngomong apa nih? Langsung sebutin aja. Jangan kebawa perasaan ya. Minta makan, Bang. Minta makan. Minta makan. Terus? Udah lama gak ada yang ngasih. Udah lama gak ngasih. Berarti dia peliharaan juga ya? Biasanya ada yang ngasih, ada yang ngasih, tapi dia gak harus ngapa-ngapain, Bang. Ada yang ngasih tapi gak harus ngapa-ngapain? Gak harus ngapa-ngapain. Oke. Gak harus ngapa-ngapain. Nah sekarang yang ngasihnya gak pernah datang lagi. Tapi bukan kayak kita yang ngasihnya ya? Bukan orang maksudnya. Oh gitu. Itu dia ke arah sini gak? Iya. Mau lepas aja? Dia gak bisa pergi juga. Tapi dia nanya kemana gitu. Yang ngasuhnya gitu. Iya, iya. Oke, udah. Lepas, lepas. Nah, berinding. Tuyul nih kayaknya. Menyerupain, Rik. Rek nara ono. Maaf, punten. Kenapa hanya... Ya kata-katanya cuma gitu doang. Mau pada ngapain? Iya, maaf. Mau pada ngapain? Punten. Maaf, punten. Punten. Ya, tapi masih enggak ini enggak frontal ya, Ayah? Kalau iya. Enggak sih, masih bisa diajak. Masih bisa ngobrol ini mah. Penjaga tanahkah atau gimana sih, Mas, ini? Iya, itu sih. Karena kosong akhirnya. Ketika di satu rumah atau satu daerah atau bahkan ada gangguan ke seseorang, biasanya kan duh harus dibuang nih, kemana nih? Buangnya kesini. Nah, karena tahu tempat ini kosong, akhirnya banyak hal yang dibuang di sini. Oh, jadi entitas buangan gitu di sini. Kesian juga dong, Mas, kalau misalnya gitu. Iya, daripada mereka di luar mengganggu yang lain, jadi akhirnya mereka akan ditaruh di sini sih. Dibuang dan kekunci, makanya kan ada juga yang tadinya dibuang tapi jadi ikut-ikutan ya. Yang sama yang numbal-numbal itu ya. Nah itu gimana tuh, Mas? Berarti bentrok energi dong, Mas, tadinya mereka di sini. Ya nggak sih, Mas? Nah, bagusnya karena tempat ini luas, jadi layarnya terpisah-pisah kan? Oh, iya. Iya kan? Jadi mereka malah saling mencari mangsa baru. Iya. Oh, I see. Ada yang berkoloni, kecuali babi itu ya, Ayah. Iya. Kecuali babi sendirian. Itu dia nggak mau, dia sendirian aja. Sendirian. Iya. Kita mau ke tempat lain lagi. Oke, boleh. Boleh. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya, punten. Permisi. Ayo, hati-hati, Mas. Mas Dipo. Iya, dari tadi arah situ, di situ padahal ngeliatin. Box. Padahal itu ngeliatin gede banget. Hitam lagi. Allah Akbar. Cuman agak mual ya. Iya. Ke apa? Ke lambung gitu lihat. Jadi posisinya gitu. Guys. Di pinggir dia cuma begini nah, doang. Iya, betul. Gitu. Terus betul, kita betul. Ini mau ngapain? Iya. Nah, kita malah ngebahas ke sana. Iya, fokusnya ke situ. Padahal di, ini gini. Sekalian ini Mas Angga mau mau afirmasi aja tadi ya. Ternyata udah otentik tadi yang tubuh ngerasain. Iya. Nah, sih, Mas. Kondisinya ya sayang sih, kalau saya sih tapi, selalu ngelihat tempat yang gede gini terus terbangun menjadi sebuah bangunan dan ruangan terus kosong, ya akhirnya sayang gitu. Iya. Tapi kalau misalnya nih, Mas Angga, ada orang atau siapapun yang mau membangun ini lagi gitu loh. Mereka-mereka ini gimana nih, Mas, nanti? Ya memang sih agak berat. Biasanya harus ada dilakukan beberapa proses yang karena kan layarnya banyak nih. Iya. Yeah. Banyak banget. Banyak. Jadi per layar tuh biasanya akan ada situasi harus bikin sesuatu yang beda-beda.
which is kayak semacam ritual atau apa gitu mas? Ya, ada yang digeserin, terus ada yang harus diritualin segala macam. Ngeruat lah. Iya, tapi tidak satu, ibaratnya tidak satu kubus ya. Iya, ya, tidak satu kubu, tidak satu dimensi. Ya. Dimensinya ya, berlapis-lapis. Iya. Berbeda-beda, jadi ya harus beberapa step yang harus dilakukan. Oh, oke, okay, paham. Oh, lagi kita. Ini apa sih nih? Iya, ini baru mau tanya ini apa? Di sini tadi ya kalau misalnya emang yang sosok wanita banyaknya di sini sih. Masa ya, ada, ini nih. Yang ini. Yang bergerombol. Di sini. Di sini. Amit. Toilet bukan sih? Toilet ya, Mas Angga. Oh iya, pas. Nah, Mas Angga. Bergerombol. Permisi, selamat malam. Apa ya lo ngatuh? Oh, betah di sini? Oh, betah. Bagus. Mana? Tempatnya bagus, udah biar di situ aja, harus kemana-mana. Ini? Saya lihat aja tadi, wah cantik-cantik jam di situ. Oh, cantik ya, gelis. Saya cuma lihat doang. Kenapa kamu diem di situ? Iya. Awalnya kenapa? Betah. Dari jalan. Oh, bingung di luar, di terus diem di situ. Jalan-jalan, banyak teman main sini. Ada yang ngajak ke sini, main sini. Jadi betah di sini. Bagus, jangan kemana-mana, diem sini aja ya. Sana main lagi boleh. Saya mau main muter lagi diem ya. Sini ya. Permisi. Gak ada, ya. Itu tuyul kan? Kupingnya kayak itu kan sih? Ya. Cupingnya kayak agak panjang. Ya? Iya. Iya. Betul. Wah, anjing. Kelihatan juga ya? Enggak nanya, bukan enggak kelihatan, nanya. Emang lancip dia, telinganya lancip. Dan lancip, dia cuma agak ketutup. Anak kecilnya bukan bentuk kayak anak kecil tapi kaget, Tri. apa? Kayak bantet ya? Bantet apa sih kayak ya, bisa dibilang bantet tuh karena emang kuntet dia, gitu. Nah, cuman kita nggak, saya nggak habis pikir tuh di sebelah sini kok tulang semua gitu, masih ada daging atas, di sini tulang, tulang semua, itu doang sih. Kayaknya botak ya? Botak kan tadi, saya nggak ada yang hitam-hitam dikit sih rambutnya gitu. Aku ngelihat apa kupingnya tuh kayak gitu, pas tadi akan ngomong ngeliat kesini hari, dia tuh kayak lagi jongkok gitu segitu, gitu doang. Nanya. Kayaknya tuyul deh. Kayaknya tuyul ya. Ini saya kayak tuyul ya. Tuyul ini. Ah, takut bang. Yuk, kita cari masuk lokasi lagi. Awas ada daun pintu. Eh, Kang, sorry. Sama satu pertanyaan aku. Tadi, waktu di KTJ, di episode yang kelima, kan aku nemenin Riri di olah rasa. Nah, di situ tuh posisinya Riri itu mau komunikasi sama satu sosok cewek. Nah, tiba-tiba Riri minta duduk. Kan aku nggak tahu, kan aku nggak bisa ngelihat. Aku pikir itu tuh si laki-laki yang deket sama aku terus. Sampai akhirnya ternyata itu cewek yang masuk situ. Nah, tiba-tiba pas masuk, ternyata sosok itu gede. Tiba-tiba berubah jadi gede. Nah, yang aku mau tanyain, pas Akang masuk sini, Akang ngomong ini kuntilanak, kepalanya di sana, kakinya di bawah. Secara logika, walaupun dia melayang, kakinya ketika Akang tunjukin, dia posisinya tinggi besar. Iya, nembus. Oke, ini kuntilanak yang sama atau beda? Ini yang putih. Atau koloni. Bukan merah. Ini putih nih. Putih. Jadi gini, ada kuntilanak merah, ada putih, ada yang hitam. Bahkan ada orang yang menyaksikan lihat yang biru katanya. Nah, merah dan putih itu selisihnya, bedanya itu adalah energi. Yang merah itu biasa peliharaan orang. Jadi dia berubah warna merah itu karena yang di KTJ ya, kan. Kenapa? Kang. Udah enggak kelihatan lagi. Bentar, gue buta juga.
tiba-tiba muncul mau nariknya Kekin, kameramen kita. Mau narik dia muncul dari sini, jadi tadi munculnya kayak gini dari tembok, langsung begini tangannya gitu ke arah kameramen. Saya takut kesurupan atau apa kan? Oh iya, sih. Kerasa nggak tadi? Ada. Ini doang, sebenarnya dari tadi nih. Ini muncul dari ini. Dari di belakang sini. Ya. Dia langsung gini, tangan kukunya panjang, makanya hati-hati. Bahaya. Tangan doang, apa ada? Sama wujud semua. Kita ngomong kuntilanak tadi, kuntilanak tadi. Ini. Ya, lengkap. Dia keluar badannya gitu. Taring, ya semua. Taring. Tapi itu yang tadi di situ tadi kayaknya. Ya, yang tadi. Takut. Ini tempat wilayah dia kayaknya. Kita ganggu ya, dia pasti ganggu. Mau ditarik. Oh, karena kita lagi ngomongin dia. Ya, tiba-tiba dia muncul mau narik kameramen. Karena lu tadi ngelihat Bode. Iya. Bang, ini gua berasa gini nih, Bang. Hmm? Sorry ya. Hmm. Oh, kayak dicengkerem. Bersih dulu lah, takutnya malah ini. Maaf ya, maaf ya. Iya, mana. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan terlalu jauh. Masih kuat gak? Kayak ada yang mau masuk kah? Enggak sih, cuman bentrok kali ya. Sama yang di dalam ya? Alhamdulillah. Masih sakit tadi sebelum ditarik? Enggak, oke. Kita pindah aja ya, daripada nanti malah makin ya, ini. Kita pindah. Nah itu jadi kuntilanak itu, merah putih itu tuh, merahnya itu karena awalnya dia biasa. Karena dia dipelihara, dikasih makan, dipuja, jadi dia berubah energinya jadi itu. Itu jadi dia karena kuat powernya, dia bisa masuk kemana-mana, bisa ganggu orang, ngewujud segala macam. Kita ke kanan lagi kan? Ada belokan ke kanan lagi. Wow. Riri tadi yang sama Riri warna merah, cuman 2 dong, meter itu bukan? Takut, iya bang. Kesanin dong. Allah. Kesanin. Gue pengen lihat bentuknya sih gimana. Wow. Keluarin. Jangan. Takutnya dia ngikutin aku. Tengah gak mau fokus. Tahan. Assalamualaikum ya. Rijul Guib, ya khodam. Bang, sini bang. Nih ya. Kenapa kan? Ini mundur dikit kameramen. Mundur dikit. Di sini. Jadi kabur itu. Fokus ya bang. Kenapa kan? Ini yang kita ceritain tadi. Dan dia manteng banget di sini. Bang. Ikutin gak bang? Shhh. Tangan ini. Iya mbak. Tangan ini bang. Kanan kiri bebas merem, nanti ceritain ya. Wujud ini yang jawab yang bapak ya, bener ya, itu nggak bawa HT ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia narik maju tangannya, ikutin aja ya. Kalau enggak jangan ikutin. Kalau tangannya bergerak, ikutin aja. Selalu begitu kak. Apa. Maaf ya kang ya. Dia di depan tuh. Anjing, aku nggak bisa ngeliat apa-apa tapi mual banget kang. Assalamualaikum. Ada yang mau sampaikan?
apa aja? Mau kamu apa, He? Tolong ikut saja. Kenapa? Bosan di sini. Nanti ada yang marah. Tapi dulu banyak yang memanfaatkan jasa kamu. Tiba-tiba berdiri dong, gak tau. Banyak yang memanfaatkan jasa kamu. Iya. Kamu berkelompok apa tidak? Kami makan dari darah yang dibuang. Contohnya? Itu apa? Ini apa? Ini bukan darah. Apa? Ada yang ngasih? Ada yang ngasih? Ada yang ngasih buat kamu? Mereka buang. Mereka buang? Terus apa yang mereka minta dari kamu? Tidak ada. Tidak ada? Gak mungkin dong. Loh, dibuang gitu aja terus kamu makan gitu? Oh, iya. Ini ya? Iya. Di toilet ya? Ketika dibuang, oke. Sekarang gini. Kalau dibuangnya, dimasukkan ke dalam air, apakah kamu masih bisa makan? Berarti kalau dalam keadaan bersih tidak bisa. Iya. Oke. Sudah lama kamu di tempat ini ya? Banyak nggak manusia yang datang ke sini? Oke, Kang. Udah lama sih, Kang. Kang, udah, Kang. Udah cukup, Kang. Kang. Udah ya, terima kasih ya. Udah. Kang. Udah, terima kasih. Kamu bisa kembali lagi bersama dengan teman-teman kamu. Pergi dari sini. Iya, sebentar lagi kita pergi. Terima kasih untuk informasinya. Mbak, boleh nggak kesini siapa aja satu ini, Riri sama Akang kayak mau berantem. Bunda kesini bentar. Punten. Ini gua nggak tahu ini siapa nih. Ini pegang. Kamu yang pergi. Iya, kita pergi, tapi udah. Ini. Aku takut paling. Orang tua masih nggak murahin. Maafkan bukan saya. Anjing, semua gue nggak tahu apa bangke. Anjing, bode lo nggak? Bode. Kan, bentar, gue nggak ngerti. Tadi kan ini lagi komunikasi sama yang kuntilanak merah ini. Jujur, emang gue ngerasa
awalnya gue terintimidasi, tapi gue nggak mau terintimidasi karena ya udah. Terus Riri sempat ngomong di belakang makin banyak, bang. Oke, iya gue tahu. Karena mulai makin berisik nih. Nah, gue tuh nggak tahu tiba-tiba kamu pergi. Iya, kita mau pergi tiba-tiba Riri ngomong kamu yang pergi. Loh, kenapa nih? Riri komunikasi sama siapa? Riri kayaknya masuk sepuh dia. Oh. Masuk sepuhnya Riri. Oke. Terus ya merasa terusik dan terancam. Maksudnya ada dua ini kan. Ternyata pas keluar tangan gede banget. Nah, udah di situ dah ngebleng. Jadi memang dari tadi aku perhatikan di monitoring, emang udah jelas semua yang ada di sini tuh ada puppet masternya. Jadi mereka ya sangat manipulatif. Jadi kalau dibuka lagi layernya, ya nggak akan ada habisnya. Iya. Nah. Dan dari tadi kan aku pikir ini tempat kayak ngacak gitu ya, sama Bang Jeff. Tapi ternyata kalau dilihat dari luarnya lagi tuh ini yang dedengkot ini menata semuanya, gila banget. Gitu. Kita udah berapa durasi ya? Aman sih. Paling ini doang sih. Kang, apa? Tadi kan awalnya aku yang disuruh untuk ngerasain kan. Iya. Hmm. Ya biasalah, tulalit kan, nggak ngerasain kan. Gelap aja udah gitu blank. Tapi itu tiba-tiba buk mual banget. Terus tiba-tiba akan langsung masuk si yang merah ya tadi. Wow. Yang merah. Merah putih. Merah. Merah. Nah awalnya aku nggak tahu. Aku pikir ini karena tadi kan akan sempat ngomong kalau kontainer yang merah itu biasanya dipergunakan sama orang. Iya. Nah ternyata dia cerita bahwa dia makanannya dari darah ini ya. Mens ya. Setek ya. Iya. Nyambung semua. Ya. Kita di sana ya. Iya. Oke, yaudah kita semua kembali ke monitoring, kita recap di sana ya. Yep. Ada udah Teteh udah di sana juga, yang lain. Kita closing. Bu, gila, pengen konklusi. Yuk, silakan. Tadi kayak ini kan tadi tiba-tiba mau berantem pada gua. Kamu pergi. Iya, kita mau pergi. Toh tadi Mas Jeff kenapa? Bukan takut cakar-cakaran, cuy. Aduh. Kaget gua. Nah, mungkin salah satu atasannya kakak-kakaknya yang di episode jurnalis yang minggu kemarin. Oh iya. Yang pertama. Yang terakhir. Oh, yang terakhir, iya. Tapi aku rasa di situ ada lagi. Ada lagi. Iya. Itu tuh udah gede banget dan nggak berbentuk ya kakaknya. Cuman aku rasa masih ada lagi sih. Ada lagi. Kayak itu. Urutannya terus-terus ke atas. Terus-terus ada. Dan nongkotnya ada. Nah, tapi itu kita nggak usah bahas. Emang jahat, itu sosok jahat yang punya kuasa akan tempat ini. Dan mengikat, Mbak. Iya. Betul lagi. Nah, kalau misalnya ada yang nanya, kenapa sih kok bisa jadi itu? Ya mungkin emang sejarah tanahnya. Iya. Jadi kita nggak bisa apa-apa. Kayak emang kadang-kadang kita kemanapun kita pergi kan, kita nggak tahu tempat terjadi apa dulu. Belum masa perang, belum masa leluhur kita zaman dulu kan, gitu. Jadi kayak tanah kutuk kan ya katanya tadi ya? Iya, tadi kita bahas. Itu darah dan minta darah terus akhirnya. Iya. Nyari yang mana, Mas Dey? Oh ya, ini? Ini kan gini, urutannya tuh tadi saya sama Susu kayak gini. Ini kan urutan awal, di ini sama ini. Ini atasnya masih ada ini. Atasnya ini, ada lagi. Kemungkinan masih ada ini. Di nomerin aja, Mas. Coba nanti, ini tadi ngacak soalnya. Keluarnya ngacak? Masih ada ini. Ya. Dan ada beberapa sosok yang masuk beberapa kali ya. Iya. Di atasnya ini. Makanya nge-splitnya kalau kamu perhatiin cepet kita semua. Banget. Ya. Ini itu masih ada, cuman kita nggak ngerti. Ya. Saya maksudnya, saya nggak ngerti. Dan ini juga sempat muncul tadi di, apa namanya, yang di awal juga. Seperti ini. Ini salah satu yang kadang-kadang menguasai kayak di... Dia menampilkan sosok yang bagus, tapi sebenarnya ini manipulatif ya. Dan aku curiganya. Masih nongol lagi. Kita masih di sini, pasti kayak masih. Ingat. Apa? Yang tadi di awal di jurnal Risa itu kan? Gantian tuh, ambil mbak, masuk aku. Wah, langsung ngasih, itu sakit. Badan aku sakit banget kok.
Jadi bener-bener ngasih rasa, lo rasain apa yang gue rasain gitu. Nah ini urutannya. Ada kayak level-level. Berarti kalau mau disimpulkan perkiraannya, entitas yang ada di sini itu udah ada sistemnya sudah sejak lama. Yang mau masuk ke sini yang baru-baru dia akan ikut sistem itu, terserah mau ditempatkan yang mana, tergantung kuat-kuatnya kayak gitu. Dan bagaimana awalnya bisa ada, sebenarnya kalau aku rasanya karena memang ada manusia yang ini memuja, jadi portalnya kebuka, memanfaatkan juga ya. Jadi karena di feeding sama yang manusia, ulahnya manusia, di trigger ya itu, jadi udah nggak bisa ini. Aku mau panggil Teresa dong, boleh gak? Lagi dipanggil. Ya. Jadi kan tadi sebelum Tete datang itu, tiba-tiba ada yang nyerang aku dari belakang sini. Ya, kok? Siapa? Iya mbak, tahan aja. Biar mereka aja yang komunikasi. Tapi semakin Iko ngomong kayak gitu, semakin bertahan. Semakin kitanya kayak di apa sih, tenaganya tuh kayak di kuras dia. Dikuras itu. Jadi biar pecah, yang sana sibuk, yang sini sibuk. Cuman kan aku bilang yang panggil Tete deh, udah. Gitu. Oke. Oke. Bisa terlambat. Oke. Gimana guys? Rasa dengkulnya? Ya lah baru jam 2. Udah jam 2, Bang. Oh, nengoknya benar-benar kekesalan. Aku jujur ya, capek banget, kedrain energinya, tapi aku happy karena ada kalian semua di sini. Menghadapinya bersama-sama. Iya. Iya. Tepuk tangan buat kita semua. Yeay! Jadi tadi konklusinya adalah yang di dalam itu memang sosoknya manipulatif semua ya, A dan Bang Jeff. Dari awal sebenarnya ya, Teh? Dari awal. Iya, iya. Enggak berhenti-berhenti. Ini saat yang tepat untuk iklan kopi kok masuk. Enggak, tapi ini Mbak, tadi kan ngobrol sama Om Hao juga, ya gimana ya, kita datang ke tempat mereka yang intensitasnya lebih banyak dari kita. Iya, benar. Jadi suatu hal yang wajar, tapi tenang aja karena itu yang disukai sama penontonnya kita. Semakin kita bubuk, semakin kita kasihan, mereka semakin bahagia. Mana jadi ya? Malam ini persembahannya tidak hanya untuk kita, tapi untuk yang nonton kita semua. Ya kan? Iya sih. Iya kan? Iya. Bener. Ya jadi juga kan kadang-kadang suka gini, nggak seru. Nggak seru, terlalu banyak bicara gitu. Iya. Ya. Nih gua kasih aksi semua nih. Tempar semuanya. Ya udah, Tete ada pesan nggak buat apa ya, geng-geng apa namanya? Jurnal Kisah Misteri. Ya, ini salah satu momen yang selalu nggak cuma kalian nantikan, tapi saya mewakili jurnalisnya juga sangat menantikan setiap satu tahun sekali. Mudah-mudahan sih ya selamanya kita akan terus. Amin. Di luar jadwal Jurnal Kisah Misteri ini, mudah-mudahan ketemunya lebih sering. Iya dong, mau. Ya. Oh, aku baru ingat nama fansnya. Apa tuh? Geng Saranika. Wah. Wow. Geng fansnya jurnal. Iya. Sarah Dik Javanika. Oh. Terima kasih. Terus, geng juga belum ada yang ikut membership tuh. Oh. Iya kan? Ih, jago banget masuknya. Ikut membership jurnalis. Bener gak? Iya kan? Iya. Tuh, ada kemarin ada yang masih bingung kayak, oh gini-gini, itu spesial, makanya dibikin membership. Bener gak? Begitu. Biar konten-konten yang biasanya kita edit-edit, rapihin, itu semua kalian bisa lihat bobrok-bobroknya kita itu tuh live, di situ, live. Wah, gila. Kita kayaknya gak bisa di live ya. Iya, tapi kalau kalian juga boleh lo download DMS Plus. Bisa, ya. Ya kan, Bun ya? Iya, ya. Boleh ya juga. Mungkin yang belum tahu mungkin dilihat di aplikasi ada namanya DMS Plus di download. Terus ini juga lagi ada Pocong Gundul. Iya juga nih Pocong Gundul. Bioskop kesayangan. Jinarisa nanti. Yeay. Harap
harapan aku sih mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya atau mungkin bulan-bulan berikutnya tempatnya bisa di luar Pulau Jawa. Amin. Amin. Pengen banget ya. Pengen banget pasti lebih seru. Request apa? Mau di mana? Kita cari. Woi, pengennya sih jalan-jalan dingin. Luar iya. Pulau Jawa, Bekasi. Galuh nih. Ah, Bunda. Dingin di mana ya? Kan kali ini mah. Kali. Amin Bali aja. Bali sih, Bali. Wah, Bali. Emang dingin? Wah. Enggak juga sih, tapi enak dinginnya. Iya kan, liburan. Iya. Kita. Iya. Iya. Jadi 20% syuting, 80 enggak gitu. Gitu ya. Kalau banyak yang komen minta di Bali berarti kita bisa berangkat kita. Iya, komen yang banyak. Ya soalnya mumpung manajer kita tuh berkumpul semuanya bertiga hari ini, dengarkan semuanya. Tolong tahun depan harus ada uangnya ya. Manajer-manajer ini. Oh iya benar juga ya, harus dijualin. Oke. Brandnya masuk dong. Iya. Om Hao ini. Iya Om Hao, silakan Om Hao. Ada pesan apa Mas Hao untuk geng Saranika? Gak hanya keluar Jawa ya. Bisa luar negeri. Nah, itu dia. Iya. Tapi sponsornya nih. Iya. Sama juga. Iya. Bisa masuk ya bisa. Kan. Bisa. Kita mau kemana tulis aja di sini saran-sarannya, masukannya. Ya kan kita enggak tahu ya kan ucapan adalah doa. Doa. Betul. Amin ya amin. Iya. Ya udah, terima kasih semuanya ya. Terima kasih semuanya. Tapi kayaknya harus sering ketemu deh, jangan nunggu setahun sekali. Benar-benar. Iya kan? Iya. Ya udah kita closing satu-satu, maksudnya style jurnal. Silakan. Oke. Okay. Kalau begitu saya mewakili Juna Risa akan pamit. Mudah-mudahan kalian terhibur dengan episode-episode yang sudah membuat kami kewalahan ini. Jadi kebangetan sih kalau kalian nggak nonton. Kalian harus nonton 1 sampai 6, semuanya harus nonton. Dan sebelum kita pamit, jangan lupa apa semuanya? Subscribe, comment, and like. Aku tahu kan. Oke, Mas Hao, monggo. Ya, terima kasih semuanya untuk sobat geng Saranika. Yeah. Dimanapun kalian berada. Yeah. Tetap like, subscribe, nyalakan lonceng, dan tinggalkan masukan, kritik, dan saran hanya di kolom komentar. Serta kalau ada kuning-kuning jangan di skip, karena itu nyawa bagi kita semuanya. Akhir kata, wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Oke, geng Saranika, terima kasih. Kita mau pulang, mau istirahat dulu. Kami di sini tidak ingin memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya. Kami di sini hanya ingin berbagi cerita. Dadah dan terima kasih buat teman-teman yang sudah. Thank you. Malam ini.